Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video kali ini kita kedatangan alat hidrogel ya, Rockspace ya, anti gores berbahan hidrogel. Sebelumnya kita sudah mempunyai alat ini sahabat singa ya, ya di Singapura. Nanti kita cek sekalian unboxing review perbedaannya apa sih, lebih praktis atau lebih sulit atau mungkin lebih ya efisien lah. Nah kita buktikan ya. Sebelumnya untuk sahabat singa yang telah menonton video ini, yang mengikuti channel ini, saya ucapkan terima kasih. Dan yang belum subscribe, saya minta tolong di subscribe. Semoga channel ini selalu bermanfaat dan selalu berkembang ya. Oke, kita langsung unboxing saja. Sekali. Wow, berat sekali ini, hampir 3 kiloan lah kira-kira. Nah ini kita unboxing saja. Kenapa kok sekarang pakainya modern hidrogel ya? Pengalaman saya yang udah menggeluti ya, beratnya counter. Kalau emang kita tempered glass yang unit by unit itu per tipe itu sangat merugikan counter-counter. Karena apa? Misal kita stok ya tipe yang lama, kita nggak terjual, akhirnya tipe yang terlama itu akan semakin nggak laku dan rusak ya. Mungkin yang terbaru oke lah, kita ada stok ada, tapi kemungkinan yang stok lama pun jarang ada yang nggak terjual. Jadi untuk menghemat lah kita beli alat ini gitu ya. Nah kita nanti satu persatu ya, nanti ini dulu, kemudian ini alatnya. Ini unitnya kita ke ini dulu, ini apa ini? Kalau yang ini ya sahabat singa, ini ada mungkin charge-nya ya, ada charge-nya. Kemudian ini ada, oh iya ini AS powernya di sini satu set ya. Kemudian ini ada, nah kita sudah free ya untuk pembelian alat baru, kita mendapatkan beberapa hidrogel yang polos putih. Ini yang paling diminati oleh pelanggan karena memang bentuknya anti gores yang bening ya, supaya yang bening seperti ini ya. Kemudian ini ada seperti alkohol ya, cairan ya untuk membersihkan biasanya gitu ya. Kemudian ini ada alatnya, kita belum buka ya, ini sekedar lah, enggak apa, ini alatnya untuk ini loh, mengencangkan setelah HP ini mau dipasang ya. Ini kita unboxing enggak apa-apa ya, ini kita unboxing saja. Dan satu unit ini ya, ini ada alatnya seperti ini ya, kita ada buku panduannya juga. Nah seperti ini, ada ininya, chargernya ini, tadi ini chargernya ya, chargernya ini. Terus terakhir ini emang ya, ini alatnya untuk gini, untuk mengencangkan ketika hidrogel itu dipasang ke handphonenya, sini caranya seperti ini. Terus ini ada kain ya, ada untuk pembersih lapnya. Kita kainnya selalu ganti sih, enggak memakai ini ya, bonus ya, lumayan lah. Kita setiap mungkin kotor kita ganti. Ini ada tataannya ya, seperti untuk naruh handphonenya di sini ya, biar enggak goyang ya di sini. Sudah, ini ada ini tataannya, ini ada, oh ini berupa kayak apa ya, seperti ya atom ya, seperti bahan plastik ya ini ya. Jadi untuk tataannya juga ini gini ya, gini biar rata. Oke, ini beberapa bawaan dari Rockspace Oase ya, kita lihat sudah. Ini unitnya sangat terbatas ya, mungkin harus request dulu ya, nggak bisa semudah yang dicari ya, karena kita emang kalau nggak benar-benar butuh kita nggak berani beli ya. Mungkin dari pelanggan kita ada tipe baru ya, kadang itu dari sales ya, yang model tipe one by one tadi, yang per unit tadi nggak ada stok. Kalau ini insya Allah kita nanti bisa cetakan ya. Misal ada ini ada Reno 7, nah ini ada
23 5G. Ya, ini kan anti gurisnya sangat langka dan jarang yang stok ya sales ya. Jadi ini ada. Jadi misal ada S22 Ultra yang terbaru, tipe mahal, jarang yang punya TG-nya yang model apa? Kita carikan model TG yang lama satu. Biar untuk contoh untuk sahabat singa, gitu ya. Nah ini kita nanti diambilkan contoh TG yang 10 ribuan ya, yang model di ditempelkan langsung kalau nggak pakai alat ya. Kalau ini pakai alat, nanti sedikit. Oke, seperti ini ya. Ini TG yang model lama ya. Kita per tipe. Jadi isinya itu ya harus per tipe, mau nggak mau dipasangkan sesuai ini. Misalnya ini ukurannya kayaknya ini 6,3 in model lama ya. Seperti ini digunakan untuk A5S, untuk F9 dan lain-lain ya. Seperti ini. Ini yang ini bahannya ini kan seperti mika ya. Ya, agak keras, tapi yang ini tadi jeli, lentur. Perbedaannya itu ya sahabat singa ya. Ya ini pasti tahulah ini sahabat singa yang pernah masang pun mesti tahulah ini TG seperti ini. Ya, sama-sama gunanya tapi ya mungkin fungsinya itu sama, cuma ya tadi kualitasnya berbeda. Kalau yang kita jeli lebih ke yang simple ya, sesuai tipe. Oke, ini sudah saya buka, kita mau hidupkan ya. Ini kita mau hidupkan, nanti spesifikasinya gimana kita bareng-bareng ya, sama-sama belum pernah ya. Dan ini model kayak untuk seperti di laptop ya, ini ada voltasenya sini. Nah ini panjang sekali, ini bisa sampai 3 meter ya mungkin ya, karena emang jangkauan listrik terkadang kita tempatnya itu ya ada yang harus minimal dilebihin lah kalau kabel ya, karena jangkauannya juga kita nggak tahu ya. Oke, kita hidupin, semoga nyala. Kalau nggak nyala ya nggak bisa dibikin ya. Ini tombolnya. Oke, hidup ya. Wow, keren dah. Ini ya alat Oase ya, Rockspace ya namanya. Nah ini kemudian alatnya sudah hidup. Mungkin alat yang ini itu sama yang ini, alat cuttingnya hampir sama. Perbedaannya di sebelah sini. Yang model lama itu memakainya handphone, jadi pakai sistem pakai kayak Bluetooth WiFi. Tetap pakai HP-nya yang pakai WiFi, tapi yang ini nanti alatnya yang pakai WiFi ya. Jadi yang lama itu harus download aplikasinya, tipenya apa yang diinginkan itu nanti munculnya di aplikasi yang di bawah di HP ya. Kalau yang di alat yang Rockspace ini yang terbaru ini sudah ada di sebelah sampingnya alatnya. Ini tipenya apa ya tadi kok belum dari tadi ya. Gak ada tipenya ya. Oke, saya ulangi lagi, ini tipenya yaitu Oase, sama-sama di Oase ya. Rockspace Smart Protective Film Plotter ZC1 ya, kodenya yaitu ZC1, maaf ya, ZC1 ya. Jadi kode ini seri plotter ZC1. Kalau sahabat ada yang minat bisa cari di Tokopedia atau di Shopee atau apa mungkin ada. Ya ini sudah dihidup. Kemudian kita setting bahasa Indonesia kalau ada. Language-nya nggak ada, bahasanya bahasa Inggris ya, termudah bahasa Inggris. Kemudian okay. Ya WiFi setup, kita nanti masuk login WiFi ya. Jadi ya kemudian kita ada Jigsaw, kita berada di Jigsaw, kita yang pakai Jigsaw admin ya. Passwordnya yaitu khusus admin ya, kita ketik khusus admin, khusus admin. Oke, kita konekkan seperti Android ya. Ya jadi memang benar-benar ya, benar-benar tanpa HP ya, otomatis kita nggak usah modal HP lagi ya, kita langsung connect ya, connected ya. Ini sudah connected, kemudian kita back ya, sudah connected juga. Kemudian kita cari tipe apa yang mau di cutting ya. Nah ini kita ngomong saja ke produk ya,
Ini ada untuk, oh iya, ada untuk Android atau iPhone. Kemudian ini untuk jam watch ya, untuk ya jam, kemudian untuk yang lainnya bisa. Tergantung apa sih ya. Contohnya kita mungkin watch ini kan ada jam dari tipe Samsung, ada Apple ya, jadi banyak ya. Kita ke Samsung dulu yang paling laris biasanya, yang paling banyak diminati. Aimo juga ada, Huawei juga ada. Samsungnya mana ini? Samsungnya Mito, Advan, OLED ya. Nah ini Oppo ada, Oppo berarti Oppo Watch, coba Oppo. Ya betul ya. Ada Band ya, Mi Band ya, kayak seperti ini ya. Kita kembali lagi. Contohnya Wase punya jam tangan juga boleh. Kemudian ini ada Samsung, ya ini banyak ya, ada Myfit, ada Galaxy F12, pokoknya tipe-tipe lama ada ya, Sway ya, ini yang terbaru, saya terbaru ya. Jadi jelas ya sahabat Singa ya, jadi alatnya ini sangat komplit sekali ya, sangat fungsi sekali. Kenapa kita harus ready di toko? Karena kita mungkin kita sesuai keinginan pelanggan, gadget kan banyak ya, jadi kita sesuai tipenya itu, kita mengikuti itu sangat sulit, kesulitan. Makanya kita beli seperti ini biar kita tidak usah kesulitan nyari sales, nyari tipenya, beli harus ini ready, kita tidak usah, yang dibutuhkan pelanggan kita searching aja cukup. Nah gitu, simple. Oke sahabat Singa, ini mau akhir-akhir video ya. Ini pemasangannya seperti ini ya, ini alatnya cuma sederhana ini sama ini aja kok. Ini ditarik, kita masukkan kayak ada rollnya ini. Jadi ini roda, ini fungsinya ini untuk menjepit ini ya, ada ukurannya di sini ya, ini ada. Ah sudah, ketika itu sudah kita tempel, ini sudah, tinggal kita cari tadi sesuai tipenya, handphonenya apa, tinggal sudah cut langsung jalan sendiri dia. Nah yang untuk video untuk pemasangannya sama cuttingnya sudah sebelum di video yang lama ya, kita sudah mempunyai video-video yang kita mencoba untuk alat-alat ini ya. Oke, sampai di sini video kali ini. Terima kasih sudah menonton video ini, semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya.